larutan sebab bila panjang sangat masa tu, macam-macam benda boleh jadi kan. Yang inilah yang paling worst sekali, yang paling lama sekali kita tak jumpa, yang nampak macam haru biru paling-paling sekali dalam masa 3 tahun kawan ni. Adakah Zul sendiri pernah berjumpa dengan Abby Abadi untuk menerangkan bahawa dia masih sayangkan dan dia masih ingin meneruskan hubungan sendiri dulu? Sebab kita tengok di akhbar baru-baru ni, dia beritahu yang bahawa dia masih lagi. So, saya pun tak sangka akan keluar statement macam tu daripada mulut dia. Saya sebenarnya mengharapkan juga dia kotakan apa yang dia kata. Tapi maknanya saya nampak macam Iskandar bercakap tapi tak dengan perbuatan. Saya tak tahu nak cakap keadaan sekarang. Semua saya nak dia tahu yang dia masih ada dalam hati saya. Bagaimana agaknya AB melihat selepas ini? Mungkin ada keluar pula, ada kenyataan daripada AB pula. So adakah korang akan berhubungan melalui akhbar kan? Sampai bila? Masing-masing berkeras dengan ego masing-masing lah. Tapi dia tahulah kot kenapa saya macam ni. Sebelum-sebelum ni saya rasa apa yang kami gaduhkan tak sampai ke tahap yang macam dia mengaku dia single. Semua tak sure sebenarnya apa yang dia nak sekarang. Nanti awak tanya dia terus. Saya kena dapatkan dia pula. Harap-harap dia dapat cakap sebaiknya dah bila di interview secara live.